Nama saya Krisanti di seputar Bandung Raya Malang. Pemirsa, Komisi 1 DPRD Kabupaten Bandung Barat sidak ke sebuah pembangunan yang akan dijadikan SPBU di Jalan Raya Lembang Rabu siang. Sidak dilakukan lantaran bangunan tersebut diduga belum memiliki kelengkapan izin dalam pembangunannya. Diduga belum memiliki kelengkapan izin dalam pembangunannya, sebuah SPBU di Jalan Raya Lembang, tepatnya dekat objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, dihentikan dari aktivitas pembangunan. Penghentian tersebut dilakukan saat Komisi 1 DPRD Kabupaten Bandung Barat sidak ke lokasi SPBU Rabu siang. Anggota DPRD KBB menemukan kekurangan izin, yaitu site plan yang tidak sesuai dengan izin sebelumnya. Perizinan, dia sudah mengantongi perizinan. Tidak ada masalah perizinan. Hanya bangunan ini tidak sesuai dengan set plan. Jadi bangunan ini tidak sesuai dengan set plan. Harusnya dia memperbaiki dulu atau merubah dulu set plan agar tidak ada dampak dari ini. Inen menambahkan Komisi 1 DPRD KBB akan membuat surat terusan kepada Bupati untuk menghentikan sementara pembangunan SPBU tersebut. Agi Muhammad Gifari, Bandung TV.